Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita kedatangan job perbaikan speaker aktif merek King Mic dengan kerusakan penguat mic, yaitu bagian echo-nya. Untuk kali ini echo tidak berfungsi, teman-teman. Suara vokal bisa keluar, cuman tidak ada echo. Baik, coba kita tes sebelum kita perbaikan. Cek, halo, tuh, halo, satu, tes, halo. Oke guys, untuk kerusakan seperti ini biasanya ada di penguat echo, yaitu IC echo. Oke, lanjut kita bongkar. Oke, untuk penampakan penguat mic adalah seperti ini, teman-teman. Untuk making mic, penguat mic dan tone control itu terpisah. Ya, di sini ada IC echo HT8972, tak ada akses sedikitpun walaupun disentuh-sentuh. Biasanya kalau yang bagus itu ada efek gamanya. Oke teman-teman, sebelum kita ganti, kita coba cek dulu untuk supply ke blok penguat mic ini apakah ada tegangan simetris yang masuk ke sini, itu tegangan plus 12 dan min 12. Berikut juga nanti untuk tegangan supply AC echo 5 volt, kita cek. Di sini ada kabel 2 untuk tegangan simetrisnya. Ya, ternyata tegangan keluar, teman-teman. Karena semua tegangan hadir, maka lanjut saja kita ganti IC. Untuk seri IC yaitu IC tipe HT8972. Lanjut. Teman-teman, setelah kita ganti AC, lanjut juga kita ganti untuk volume echo-nya, yaitu port 100k agar tidak terjadi sesuatu.
Karena maklum lah untuk barang yang udah lama dipakai, mungkin volumenya udah suar. Tes. Halo, halo. Oke teman-teman, seperti itulah service kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.